aku harus tinggal di sekolah. Terus mau sampai kapan kamu di sini? Kamu ini gak usah khawatir ya. Aku banyak dapat pelajaran tentang kehidupan. Kita itu di rumah punya anak-anak dan mereka butuh papanya, butuh kamu. Berhenti berayal, Saidah. Mau 1000 lomba pun, kita tetap dianggap sampah. Dari awal aku datang, aku sudah mikir ini tuh sekolah kandang ayam. Selamat pagi Indonesia. Halo, Tan. Berapa tahun yang lalu, kami ini adalah anak-anak tanpa harapan dan masa depan. Anak-anak itu nggak bisa dididik. Semua peraturan dilanggar. Mau model pendekatan kayak apa? Pak Didi! Brengsek semua. Saya ikut upacara bolos ya, Pak ya? Saya mundur saja, kok. Saya akan hukum kalian kalau ini terulang lagi. Paham! Lagi pula nggak ada yang rugi kalau berarti si ini. Gratis! Apa impian terbesar? Saya ingin keliling dunia, kok. Memiliki gedung pertunjukan yang besar. Kenapa sih cuma kamu aja yang dikasih tahu jawab segede gitu sama Koyul? Ya aku juga enggak tahu, Shay. Ya wes kalau enggak tahu jalan sendiri-sendiri aja. Beri kamu pengecut. Ya mendingan aku cengeng. Aku nangis daripada aku harus mabuk kayak kamu. Enggak perlu ada yang tahu kalau kita pacaran. Kita simpen hubungan kita sampai kita lulus SMA. Kalian yang ada di sini adalah orang-orang yang mau aktif memperjuangkan apa yang kalian inginkan. Karena kalian... Saksikan siaran dari atas ya, Pak. Begini, toh? Ya Allah!